Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu karena Engkau berkenan mengumpulkan kami kembali. Terangilah akal budi dan hati kami sehingga kami dapat lebih mengenal Putra-Mu Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji-Mu untuk menyelamatkan kami. Demi keluhuran nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. She ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes. A girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly, every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, she flies. Thanks for watching. I hope you enjoyed this video. Stay tuned to see how I made this song. Before we go there, you help me out by clicking like and sharing this on your Facebook and Twitter.
kebersamaan para murid selama kurang lebih 3 tahun hidup bersama dengan Yesus seakan telah membuat mereka mengenal secara mendalam tentang pribadi Yesus. Namun peristiwa penyaliban di Bukit Golgota yang diawali pengkhianatan Yudas Iskariot, salah satu muridnya, ternyata telah menggoyahkan iman mereka. Bahkan Petrus yang telah ditetapkan oleh Yesus sendiri sebagai pemimpin para rasulnya telah tega menyangkal gurunya sendiri. Mereka rupanya kurang percaya bahwa Yesus adalah Mesias seperti yang dijanjikan dan dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan setelah Yesus bangkit pun, mereka belum mampu menghayati siapa sebenarnya Yesus. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Baru setelah beberapa kali penampakan Yesus, iman mereka tumbuh kembali. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus yang pernah hidup bersama mereka adalah Mesias yang telah dijanjikan Allah. Mereka percaya Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dalam hidup bersama dengan orang lain, manusia mengenal istilah janji. Ada berbagai alasan yang mendorong orang membuat janji. Misalnya karena rasa cinta, rasa tanggung jawab, ingin membahagiakan orang lain, dan ingin mewujudkan suatu cita-cita. Janji yang telah diungkapkan membawa konsekuensi baik bagi diri orang yang berjanji maupun bagi orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, janji harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Pengingkaran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan. Tetapi janji yang ditepati akan mendatangkan kebahagiaan dan rasa syukur, memperbesar kepercayaan, serta menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat. Untuk mewujudkan sebuah janji, memang dibutuhkan perjuangan bahkan pengorbanan. Janji Allah untuk menyelamatkan manusia dipenuhinya dengan kehadiran Yesus Kristus. Dalam pelajaran ini akan dibahas bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Bosku, mau tanya ini, bila kamu bayar utangmu, katamu bulan lalu kamu bayar, siap full lah aku bilang. Kalau boleh lah, kau bayarlah hari ini. Alawan, tidak ada duitku sekarang nih. Kenapa? Urgent kah kau mau guna sekarang? Lagipun, belum aku dibagi lagi duit oleh mamaku ini. Ujung bulan lah, insya Allah aku bayar ujung bulan nih. Lepas gaji lah mamaku, nanti aku bayar. Berapa utang itu? 1,5 kah? Iya, baru ingat 1,5. Oh, iya kah? Nah, iya lah, enggak apa. Kau bayar saya nanti lepas mamamu gaji lah. Jentuin dah lah juga, cuma aku kasih ingat salah. Nanti takut-takut kau enggak bayar pula, kan? Nah, begitu bah member mama. Ya bah, aku janji ja, udah jauh aku lupa. Aku bayar lepas mama aku gaji, aku bayar yang lain kau 1,5 itu. Oke? Okay? Chill bah. A few inches later. Mama, nasi goreng special 1. Oke deh.
Manusia cenderung mengingkari janji, tetapi Allah selalu setia dan menepati janjinya. Begitu manusia jatuh dalam dosa, ia langsung menjanjikan keselamatan bagi manusia berdosa. Bacalah dulu kitab Kejadian 3 ayat 8-15. Lalu simak video kejatuhan manusia dalam dosa di bawah ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku. Maka aku makan." Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu." Firman-Nya kepada manusia itu, "Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia akan menamakan dia Immanuel,
Allah memenuhi janjinya. Ia tidak ingin manusia hancur dalam dosa. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Maka sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus memiliki semangat baru, yakni hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan dosa, dan selalu mengarahkan diri kepada keselamatan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau tak ingin hidup kami menderita. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memenuhi janji-Mu untuk membebaskan kami dari dosa. Berdasarkan situasi hidup kami masing-masing, kami juga hendak berjanji kepada-Mu. Ya Bapa, ajarlah kami untuk setia dengan janji yang kami ucapkan, seperti halnya Engkau selalu setia dengan janji-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.